lagi di channel Tiara. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik dan nonton video aku. Jadi tadi aku habis setelah sholat subuh ya bun, ini aku langsung aja lipatin kain, mana kain yang mau disetrika. Ini ada gamis aku juga yang kemarin aku pakai ya, kondangan untuk anak-anak. Aku sih update-nya di IG story ya kalau nggak salah kemarin, untuk YouTube nggak sempat ya. Ini tuh gamis kalau pigi-pigi aku gosok ya bun, tapi kalau untuk sehari-hari gamis aku tuh nggak pernah aku gosok. Selanjutnya di sini ada pakaian suami juga, mau aku amankan, mau aku gosok. Walaupun baju kaos nantinya aku gosok juga ya bun, soalnya kalau dipakai sama suami baju kaos tuh nampak kusut, kayak malu aja gitu sih bun aku ya, kok nampak kusut gitu, kayak nggak terurus gitu ya. Di sini banyak banget setrikaan aku ya bun, satu keranjang, tapi aku nggak semua ya setrika aku cicil-cicil. Misalnya sehari ini ya, subuh ini aku mau gosok 3 atau 4, terus 2 hari kemudian baru aku gosok lagi. Nah ini aku amankan dulu ya kasurnya, ini kasur kecil aku taruh di sini sama suami ya bun, di bagian dekat jendela. Bagus juga sih taruh di sini ya, kalau tidur siang itu kena angin gitu dari jendela. Jadi alhamdulillah ya bun, ini bagus juga. Meja makan aku letak di sini ya, ini satu aja aku letak, terus aku letak juga bangku, jadi bisa lah ya sambil berdiri atau kadang bisa duduk juga sambil gosok baju. Ini aku suka kalau gosok baju ya bun, subuh-subuh ya, pokoknya ketika anak tidur lah ya, kalau aku suka gosok baju. Karena kalau anak-anak ini lagi ada, lagi bangun, mereka ini kan aktif banget ya, jadi mau pegang-pegang setrikaan aku takut, jadi ketika mereka tidur barulah disitu aku gosok baju ya. Gimana kabarnya para mams dan bunda di sana? Semoga dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, dilancarkan rezekinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini aku lagi kurang sehat ya bun, aku batuk-batuk, terus juga badan aku menggigil satu harian. Ini aku pakai jaket terus karena aku kedinginan terus, sampai malam tuh aku pakai jaket terus ya bun, nggak tahu tak kenapa nih aku menggigil banget. Kayak efek cuaca ya mungkin ya, karena musim hujan. Jadi kata suami aku, gimana lah nanti Umi mau jalan-jalan ke luar negeri ya, dingin gini aja gak tahan, gimana nanti dingin-dingin kayak di Amerika, katanya gitu. Suami aku nih suka kali menghayal ya bun, menghayal liburan bareng istrinya ke luar negeri gitu ya. Parah kali soalnya menghayalnya ya, tapi nggak tahu kita rezeki ya, siapa tahu bisa aja ya luar negeri ya, mungkin bisa ke Mekah atau Madinah bareng orang tua ya kan, insya Allah amin. Tapi alhamdulillah aku lagi sakit gini, lagi kurang sehat, alhamdulillah aku tetap masih produktif, enggak mager, tetap bisa gosok baju, mengurus rumah, karena badan aku nih masih sehat ya bun, masih sebenarnya menggigil, cuman dia enggak lemes badan aku ya bun. Kalau lemes barulah aku istirahat ya, tapi enggak enak juga ya bun kalau emak-emak ini istirahat lama-lama, karena di dapur kan nganggur, siapa yang masak, mau beli juga mahal. Nah setelah aku menggosok pakaian, di sini aku lanjut bagian kamar. Nah aku angkat kasurnya ya bun biar lebih luas dan lapang. Nah ini kenapa nih ya kok tiba-tiba seperti itu ya, ini tadi kedap-kedip ya kameranya, mungkin pencahayaannya kali ya, ada putih sama krim gitu ya di kasur. Ini Zafira nggak mau di depan, maunya di sini aja bareng aku sementara aku lagi beresin kamar. Ya Allah, nanti aku juga mau ngepel. Nah ini aku angkat dulu dia ya, aku gendong dulu ke depan sama kakaknya biar nggak ganggu ya, takut nanti jatuh ya bun kalau aku lagi ngepel.
Jadi sebenarnya Bun, ini video aku udah selesai ya. Aku tadi malam bikin, cuman hasilnya itu suara aku tuh masih bindeng, masih serak-serak ya, batuk juga. Jadi aku hapus dan aku ulang, aku bikin lagi ya. Ini suaranya normal kan Bun? Alhamdulillah, coba dulu komen di bawah, normal atau kayak ada rada-rada sakit nggak aku ya? Nah ini aku hidupkan juga kipas angin, aku tinggikan ya nomor 3 biar cepat kering lantainya. Oke Bun, alhamdulillah aku juga udah mandi, masih tetap pakai jaket juga, padahal ini udah keluar ya Bun panasnya. Tapi ini panas berangin-angin ya Bun, angin-angin, jadi masih kedinginan gitu aku ya. Jadi tadi habis aku beresin kamar, aku sholat duha, terus setelah itu aku bikin risol ya Bun. Ini aku bikin sendiri untuk bahan kulit risolnya sama isiannya. Ini mohon maaf aku nggak ada bikin dari pertama kali ya Bun adonannya, karena jujur pertama aku di awal tuh nggak pede, takut salah gitu ya Bun ngasih resep sama para moms dan bunda. Tapi kalau kalian kepengen tahu resep yang aku bikin, untuk resep lengkapnya komen aja ya Bun di bawah, mau atau enggak nanti aku bikin lagi videonya yang baru untuk resep bikin risol ayamnya ya. Ini aku pakai ayam juga isiannya, aku suwir-suwir pakai sayuran kentang sama wortel. Aku kan banyak ya Bun belanja mingguan kemarin wortel sama kentang, jadi aku mikir kenapa enggak aku manfaatkan untuk bikin risol. Jadi ini alhamdulillah juga aku masih ingat untuk resep bikin kulitnya, enggak ada yang pecah. Dan ini aku memang enggak ada pakai tepung panir ya Bun, karena tepung panir aku juga udah habis, atau tepung roti yang kasar ya. Ini kayaknya aku salah ya Bun letak posisi kamera, ini bagian belakang pula jadi nggak nampak seluruhnya ya, gimana aku letak sayurannya, ngelipatnya, maunya tuh bagian kamera itu bagian depan ya Bun. Bener nggak sih ini aku salah posisi untuk kameranya di belakang, seharusnya aku letak di depan ya Bun atau di samping. Alhamdulillah Bun udah selesai, nanti aku juga mau masak mie tiau. Nah ini juga risolnya sekaligus untuk buka puasa suami aku nanti ya Bun. Ini kan hari Kamis, untuk buka puasa dia nanti sore, jadi aku bikin stok aja. Kalau ini mie tiau untuk aku lah ya Bun, seperti biasa anak-anak juga suka alhamdulillah. Jadi ini udah siap juga, lanjutlah aku ya Bun mau bikin bumbu dasar merah. Aku bikin bumbu dasar merah ini pakai blender aja ya Bun, blender biasa. Bumbu dasar merah ini kayak sambal merah juga, pakai bawang merah, bawang putih, terus juga tomat ya. Tomatnya boleh 2 atau boleh 1, ini aku pakai 1 aja karena dia tuh udah besar ya. Untuk cabenya, cabai merahnya ini aku pakai segenggam, kalau bawang merah, bawang putihnya baru agak dibanyakan ya, biar wangi sambal merahnya. Untuk menghaluskannya di sini aku pakai air aja ya Bun. Ini aku pakai airnya sedikit aja, nggak terlalu banyak, karena kan tomat itu kan udah mengandung air di dalam. Dan ini langsung aja aku masak. Ini aku masak dulu tanpa minyak ya Bun. Aku keringkan dulu sampai airnya itu benar-benar hilang. Nanti setelah itu baru aku masukkan minyaknya. Nah sambil menunggu sambal merahnya tuh menyusut, nah aku sambilan ini Bun ya cuci bersih sayur-sayurannya. Ini aku pakai sawi hijau, nantinya mau aku campur untuk masak mie tiau.
Oke, Bun, ini sambal merahnya udah mulai menyusut airnya. Nah, barulah di situ aku tambahkan minyak sama garam secukupnya. Nah, ini aku masak. Habis itu setelah aku masak, aku matikan kompornya dan aku simpan untuk stokan sambal merah. Jadi sambal merah tuh seperti itu ya, Bun. Tadi udah aku share ya resepnya. Inilah dia yang ditungguin sama anak-anak ya, Bun. Cemilan risol. Alhamdulillah, kalau bisa bikin sendiri kenapa tidak ya, Bun? Rasanya seneng banget. Tapi ini kayaknya lebih gurih kalau pakai tepung panir ya atau tepung roti yang kasar. Tapi begini aja udah rasanya syukur banget. Penampakan risol yang aku bikin sendiri, alhamdulillah ya lumayan lah ya, Bun ya. Jangan di apa ya, Bun, jangan dibully ya. Aduh, aku takut dibully nih. Tapi ya udahlah ya, aku masih belajar terus ya bikin risol ini. Nanti aku pengen lagi bikin lagi. Dan ini, Bun, ketika aku masak mie tiau, ternyata aku belum tekan tombol recordnya ya. Pertama-tama tadi aku tumis bawang merah, bawang putih sampai harum dan benar-benar wangi ya. Aku pakai 2 bawang putih, 4 bawang merah. Setelah itu aku kasih telur lagi dan aku kasih bihun jagungnya ya. Bihun jagung, mie tiau, ya Allah. Setelah itu baru sambal merah yang tadi. Nah, ini bagian terakhir adalah sawi hijau yang tadi udah aku cuci bersih. Jangan lupa satu lagi, garam, gula, sama kaldu jamur ya, secukupnya aja. Jadi aku tadi memang, aduh kok sedih banget aku tadi ya, Bun, kok gak terikut lah ya ketika aku numis bawangnya sama telurnya juga. Aduh ya Allah, tapi yaudahlah ya, aku lanjutkan aja untuk share resep untuk para mams dan bunda. Ini berangin-angin ya, Bun, jendelanya. Jadi aku turunkan sedikit ya kainnya. Gak kena kompor kok, Bun. Alhamdulillah masih bagian atas juga itu kain jendelanya ya. Ini aku tambahkan kecap juga untuk mie tiaunya biar dia tuh lebih kelihatan coklat-coklat gitu ya, mengkilap gitu. Aku suka banget ya. Alhamdulillah, Bun, untuk hari ini aku ada masak risol, isinya sayuran kentang, wortel, dan suiran ayam ya, ayam-ayam suwir. Terus ini mie tiau goreng, alhamdulillah kesukaan aku. Terus di situ juga ada sambal merah. Nah, ini sambal merahnya ya, Bun, ketika udah dingin baru kita salin ke wadah kontainer ini. Bisa kita makan langsung dan bisa kita simpan di kulkas ya untuk masak sambal atau tambahan tumisan. Oke, Bun, ini aku makan dulu ya, Bun, mie tiaunya sama risolnya. Jadi beginilah, Bun, penampakan risol yang aku buat tadi. Nah, aku masih belajar ya, Bun, mohon maaf banget kalau masih ada kekurangan ketika aku masak risol ini. Tapi ini aku udah syukur banget, udah enak banget, alhamdulillah. Nah, ini aku makan gak ketinggalan sama nasi ya, Bun, ya Allah. Masya Allah, Bun, tabarakallah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Gorengan yang aku bikin ini laris manis ya, Bun, untuk risolnya. Nah, itu dia tinggal satu, udah dimakan sama anak-anak. Anak-anak lagi makan di depan ya, Bun, pakai mie tiau juga. Kadang mau di meja makan, kadang mau di lantai. Dan alhamdulillahnya inilah yang paling aku suka ya, Bun, di momen ini. Thank you.
Masya Allah, tabarakallah, senang banget ya Bun lihat anak makan lahap, makan apa aja yang kita masak tuh mereka tuh mau ya, alhamdulillah. Jadi selesai Zafira nih makan, lihatlah ini ya, dia makan punya kakaknya juga sampai habis, punya uminya juga udah habis, alhamdulillah. Udah siap makan, dia langsung tidur ya, cari posisi, Masya Allah lucunya. Oke deh, sampai di sini dulu ya Bun video aku, semoga bermanfaat, ambil yang baik dan buang yang buruk. Mohon maaf kalau aku ada salah kata di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, terima kasih.